Fal huda wat tauhid min a'dhami asbabi syarhi sadr. Jadi hidayah dan tauhid adalah merupakan sebab yang paling besar seseorang diberikan oleh Allah kelapangan dada. Wasyirk wad dalal min a'dhami asbabi dhiqi sadri wa inhirajihi. Sementara kesyirikan serta kesesatan itu sebab utama dada seseorang itu sempit, Pak. Makanya orang yang berbuat syirik dadanya paling sempit untuk menerima kebenaran. Orang yang berbuat syirik, mereka orang yang tidak ada tawakal kepada Allah. Ikhwata Islam a'azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan siang hari ini saya ingin membahas tentang asbabu insyirahis sadr, sebab-sebab lapangnya dada. Karena lapang dada itu nikmat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Karena lapang dada itu nikmat. Karena dengan lapang dada itu menimbulkan apa? Kesabaran yang panjang. Beda dengan orang yang dadanya sempit, sabarnya juga sempit. Lapang dada itu menimbulkan apa? Kebahagiaan dan ketentraman. Beda dengan orang yang dadanya sempit, dia tidak bahagia hidupnya, tidak tentram. Lapang dada itu juga menimbulkan sifat pemaaf. Lapang dada juga, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, adalah merupakan perkara yang sumber kebahagiaan seorang hamba. Iya. Al-Imam Ibnu Hazm berkata, fakartu fi sa'yil uqala fa ra'aitu sa'yahum kullahum fi matlubin wahidin. Aku berpikir, kata beliau, tentang perbuatan orang-orang yang berakal. Dan ternyata aku melihat tujuan mereka satu semuanya. Wa in ikhtalafat turukum fi tahsilihi. Walaupun cara mereka untuk meraihnya berbeda-beda. Ra'aitum jami'ahum innama yas'auna fi daf'il ham wal gham an nufusihim. Kata Ibn Hazm, aku melihat mereka semuanya berusaha untuk membebaskan hatinya dari kegundahan. Ya, demikian pula kegalauan, kegelisahan. Artinya mereka sedang mencari kebahagiaan dalam hidupnya itu. Fahada fil aqli wa syurb. Ada yang mencari kebahagiaan dengan cara makan dan minum. Wahada fit tijarah wal kasab. Ada juga dengan cara berdagang, berniaga. Wahada bin nikah. Yang ini dengan cara nikah. Wahada fil lagfi wal la'ab. Yang ini dengan senda gurau dan permainan. Wa ghairi dhalik dan lain sebagainya. Walam ara fi jami'i hadhihi turuq tariqan musilan ilaih. Dan aku melihat semua jalan-jalan tadi tidak menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'alla aktsaruha innama yusi ila dhiddihi. Bahkan kebanyakan itu semua menyampaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal iqbal 'ala Allahi wahda. Yang hanya menyampaikan itu hanyalah kembali kepada Allah saja. Wa itharu mardatihi ya ala kulli syai'in diddi, dan ia berusaha untuk mengutamakan keriduan Allah di atas segala sesuatu. Falaisa lil abdi anfa min hadha at-tariq wa awsal minhu ala ladzatihi wa sa'adatihi. Maka tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dari jalan ini, dan tidak ada yang bisa menyampaikannya kecuali jalan ini.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 9 sebab. Al-Imam Ibnu Qayyim yang menyebutkan 9 sebab, yaitu insirahus sadr, lapang dada itu. Itu disebutkan oleh beliau dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Di jilid 2 halaman 23 sampai 28. Kata beliau, apa sebab-sebab dada itu lapang? Yang pertama, tauhid. Itu mengesakan Allah dalam ibadah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kata beliau, wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunun syirahu sadri sahibihi. Sesuai dengan kesempurnaan tauhid seseorang, kekuatan tauhid seseorang, bertambahnya tauhid seseorang, maka itu pula sesuai, akan menyesuaikan apa, kelapang dadaan dia. Artinya semakin dia mentauhidkan Allah, semakin sempurna tauhidnya, semakin kuat dalam bertauhid kepada Allah, maka semakin dadanya lapang. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadarahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang yang Allah jadikan dadanya lapang dada untuk Islam dan ia berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan orang yang dadanya sempit untuk menerima Islam? Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah, kata Allah, orang yang hatinya keras untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkan dia, Allah akan jadikan dadanya sempit untuk menerima Islam. Seakan-akan ia naik ke langit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal huda wa tauhid min a'zami asbabi syarhi sadr. Jadi hidayah dan tauhid adalah merupakan sebab yang paling besar seseorang diberikan oleh Allah kelapangan dada. Wa syirk wa dhalal min a'zami asbabi dhiqi sadri wa inhirajihi. Sementara kesyirikan serta kesesatan itu sebab utama dada seseorang itu sempit, Pak. Makanya orang yang berbuat syirik dadanya paling sempit untuk menerima kebenaran. Orang yang berbuat syirik, mereka orang yang tidak ada tawakal kepada Allah. Makanya mereka cepat putus asa hidupnya, Pak. Orang yang berbuat syirik yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka orang yang paling sedikit kesabarannya. Sehingga ketika diberikan oleh Allah ujian sedikit saja sudah berkeluh kesah. Beda dengan orang yang mentauhidkan Allah, tawakalnya kuat kepada Allah, biasanya sabarnya juga kuat. Diberikan ujian yang berat, tetap sabar, berharap akan karunia dari Allah, berharap akan pahala yang besar di sisi Allah. Maka dengan seperti itu dadanya lapang. Kenapa? Karena ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, fasara fa idza faqada hadha an-nur min qalbil 'abdi dhaqa wa haraja. Apabila cahaya iman itu hilang dari dada seorang hamba, apa yang terjadi? Maka ia pun menjadi sempit, Pak, sempit. Fasara fi adyaqi sijnin wa as'abi. Maka orang yang kehilangan iman, ia berada dalam penjara yang paling sempit, kata beliau. Ya. Fatusibul abda min insyirahi sadrihi bihasbi, fanasibul abdi min insyirahi sadri bihasbi nasibi min hadan nur.
Makanya lapang dadanya seorang hamba itu, kata beliau, sesuai dengan iman yang ada di hatinya itu. Semakin hatinya dipenuhi dengan cahaya iman, insya Allah dadanya semakin lapang dan lebar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zujina lil kafirina ma kanu ya'malun. Apakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan ia dan kami jadikan untuknya cahaya di mana ia berjalan dengan cahaya tersebut di antara manusia, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan yang ia tidak pernah bisa keluar dari kegelapan itu? Tentu berbeda. Ya, orang yang berada di atas cahaya, Pak. Kalau Bapak berjalan di bawah cahaya, Bapak bisa melihat ini jalan yang bagus, ini jalan yang tidak bagus, ini jalan yang menyampaikan kita ke sana, ini yang tidak. Tapi kalau dalam kegelapan, bingung kita. Kita meraba-raba, salah raba, ternyata ular yang matuk. Ketika gelap, kita tidak tahu jalan harus pergi kemana. Demikian pula orang yang kehilangan cahaya kegelapan itu, ya, cahaya keimanan tersebut, gelap hatinya, fidzulumat, dalam kegelapan. Sebab yang ketiga, yaitu sebab kelapangan dada, itu al-ilm, ilmu. Ilmu yang dimaksud yaitu apa? Ilmu din. Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Itu firman Allah, sabda Rasulullah, dan perkataan para sahabat. Itu ilmu. Al-ilm, kata beliau, fa innahu yashrahu sadr. Karena ilmu itu menjadikan hati kita itu lapang dada kita. Dada kita lapang, kata beliau. Wa yuwassi'uhu, bahkan melebarkannya. Hatta yakuna awsa' minad dunya. Bahkan dengan ilmu hati kita lebih lapang dari dunia sekalipun. Iya. Wal jahlu yurithuhu dhiq wal hasr wal habs. Sementara kebodohan hanya akan menimbulkan apa? Kesempitan dada. Iya, terpenjara seseorang itu. Fakulama ittasa'a ilmul 'abdi insyaraha sadruhu wattasa'. Semakin luas ilmunya, semakin dadanya itu lapang, kata beliau. Walisa hada di kulli ilmin balil ilmul mawruth 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan sembarangan ilmu. Akan tetapi ilmu yang dimaksud di sini, kata beliau, apa? Itu ilmu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, warisan ini yang harusnya kita cari, Pak. Nabi mengatakan apa? Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan apa? Ilmu. Kata beliau, wa innama warathul ilm. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil keuntungan yang banyak sekali. Kita, Pak, kepada warisan orang tua kita aja sering berebut. Seharusnya kepada warisan Rasulullah lebih berebut lagi kita. Justru itu warisan yang paling bermanfaat untuk hati kita. Abu Hurairah pernah mendatangi pasar dan berkata, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, antum ha'ahuna, kalian masih ada di sini, sementara di masjid warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi. Rupanya para pedagang para pergi semuanya, Pak. Kemana? Ke masjid. Sementara Abu Hurairah nungguin di pasar. Tak lama kemudian para pedagang itu kembali ke pasar. Lalu Abu Hurairah berkata, kenapa kalian balik lagi? Apa kata mereka, hai Abu Hurairah, kami tidak melihat di sana ada harta yang dibagi-bagi.
Apa kata Abu Hurairah? Lantas apa yang kalian lihat di masjid? Kami melihat di situ ada halaqah ilmu, ada orang sedang sholat, ada orang yang sedang zikir, ada orang yang sedang baca Quran. Kata Abu Hurairah apa? Itu dia warisan Rasul. Itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku sekalian, bersyukurlah kita orang ya, ketika Allah berikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanda seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, dijadikan ia faqih dalam agama. Ya, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan ia faqih dalam apa? Dalam agama. Lihat, faqih dalam apa? Dalam matematika, faqih dalam fisika, faqih dalam kimia. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan apa? Faqih dalam agama. Ya, masya Allah. Kata beliau, wahuwal ilmu nafi'u. Dan inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu yang bermanfaat. Fa ahluhu asyrahun nasi sadran. Para ahli ilmu lah yang paling lapang dadanya. Wa ausa'uhum qalban, yang paling lebar dadanya. Wa ahsanuhum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Wa athyabuhum 'aisyan, dan yang paling bahagia hidup. Siapa dia? Orang-orang yang berilmu tentang Allah, tentang agamanya. Ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Sebab kelapangan dada. Kata beliau, rabi'an al-inabatu ilallah. Kembali kepada Allah. Wa mahabbatuhu bi kullil qalbi. Dan mencintai Allah dengan sepenuh hati. Wal iqbalu alaih, dan senantiasa menghadap kepada Allah. Wat tana'um bi ibadatih, dan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah saudaraku sekalian, orang yang sangat mencintai Allah, dia akan merasa nikmat berdua-duaan dengan Allah. Sebagaimana antum kalau mencintai seseorang, antum merasa senang berdua-duaan dengan dia. Kita mencintai Allah, tapi ketika kita ibadah, kita tidak merasa nikmat. Ketika kita berzikir, lisan terasa keluh. Bagaimana kita akan dikatakan kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ketika seseorang senantiasa kembali kepada Allah, dia cintai Allah dengan sepenuh hatinya, dia pun merasakan nikmat ibadah. Maka yang seperti ini orang yang paling lapang dadanya dalam hidupnya. Kata beliau, fala syai'a asyrah li sadril abdi min dzalika. Maka tidak ada sesuatu yang bisa melapangkan dada seorang hamba kecuali dengan itu. Mencintai Allah segala-galanya, Pak. Kalau antum mencintai selain Allah, antum tersiksa oleh apa yang antum cintai itu. Antum mencintai apa misalnya barang ya. Pasti tersiksa tuh sama barang itu. Takut kehilangan. Ya, atau antum mencintai siapa? Wanita. Tersiksa sama wanita itu, tersiksa oleh kerinduan di saat jauh. Tersiksa ketakutan diambil orang atau yang lainnya, banyaklah saudaraku sekalian. Tapi mencintai Allah, hati kita nikmat, tidak akan tersiksa. Maka di saat itu dada kita lapang, masya Allah. Kata beliau, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, dan tidak mungkin disebut amal itu amal saleh kecuali harus di atas ilmu.
Tidak mungkin amal itu disebut amal soleh kecuali dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Syarat yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan kita tidak tahu apakah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah kecuali dengan apa? Ilmu. Maka Allah mengatakan apa? Barang siapa yang beramal saleh, baik ia laki-laki maupun wanita, dalam keadaan ia beriman, maka kami akan hidupkan ia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan berikan ia balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan tersebut. Ya, ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, ya ketika hati kita selalu ingat Allah, hati kita selalu berusaha untuk bagaimana selalu di atas ibadah kepada Allah, jadilah hati yang paling apa? Lapang dada, paling bahagia hidupnya. Kata beliau, "Wa min a'zami asbabi dhiqis sadr al-i'radu 'anillah wa ta'alluqil qalbi bi ghairihi wal ghaflah 'an dhikrihi wa mahabbati siwah." Sebab-sebab yang menyebabkan hati itu sempit, dada itu sempit, yaitu berpaling dari Allah. Hatinya bergantung kepada selain Allah, cintanya kepada selain Allah barangkali lebih berat daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan ia lalai dari berzikir kepada Allah, ia pun juga jauh dari mencintai Allah. Orang seperti ini biasanya Pak, orang yang paling sempit dadanya. Beda dengan orang yang sangat mencintai Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah, itu orang yang paling apa? Yang paling lapang dadanya. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Lalu beliau membawakan firman Allah surat Thaha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Qur'an, maka sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan dan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan ia buta, kata Allah Subhanallah. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Yang kelima, sebab hati menjadi lapang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Dawamu dzikri ala kulli hal wa huwa fi kulli mautin." Selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Di setiap keadaan dia, di setiap tempat ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas dari zikir kepada Allah. Ya. Falidzikri ta'thirun ajib fi insirahis sadr wa na'imil qalb. Karena zikir, kata beliau, pengaruhnya luar biasa sekali. Ya, untuk kelapangan dada dan kenikmatan hati. Orang yang paling bahagia di dunia itu orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Lisannya tak lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini masyaallah diberikan oleh Allah pahala yang besar. Allah berfirman, "Wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ya akhi, zikir itu amalan yang mudah. Ya tidak? Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Bisa enggak? Berapa detik antum ucapkan subhanallah? Hah? Satu detik. Subhanallah, satu detik. Alhamdulillah, satu detik. Allahu Akbar, satu detik. La ilaha illallah, satu detik. Tapi pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, "Alhamdulillah tamla'ul mizan." Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Siapa di antara kita yang tidak mengucapkan
tidak bisa mengucapkan ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Semua bisa. Tapi siapa di antara kita yang satu jam aja lisannya selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Banyak di antara kita ketika berzikir, setannya datang, Pak. Diingetin ini, diingetin itu, diingetin ini, akhirnya apa? Lisannya tak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di zaman sekarang, banyak hal-hal yang melalaikan. Ya, media-media sosial yang melalaikan, bacaan-bacaan, tontonan-tontonan dan yang lainnya di dalam internet sana, di dunia maya sana, sering kali membuat kita apa? Lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam. Kata beliau, ya. Walil ghaflati ta'thirun ajibun fi dhiqihi wa habsihi wa 'adzabihi. Sebaliknya, lalai dari berzikir kepada Allah itu pengaruhnya pun luar biasa, menyebabkan hati itu sempit, gelisah, gundah gulana. Makanya seorang mukmin itu, kata sebagian ulama salaf terdahulu, hatinya itu ya seperti ikan kalau ia dipisahkan dari air kelepek-kelepek. Maka seorang mukmin pun juga ketika hatinya kosong dari zikir, hatinya tak tenang dan tidak tentram. Selalu hatinya ingin kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang, tentram. Kalau hati tenang, tentram, Pak, dada pun lapang, lebar. Ya. Yang keenam, sebab yang keenam yang menyebabkan dada kita lapang. Al-ihsanu ilal khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhum minal mali wal jah wal naf'i bil badan wa anwa'il ihsan. Berbuat baik kepada makhluk, memberikan manfaat kepada mereka dengan apa yang kita bisa. Kalau kita bisa memberikan manfaat dengan harta, ya dengan harta. Kalau kita bisa memberikan manfaat dengan kedudukan, ya dengan kedudukan. Kalau kita bisa memberikan manfaatnya dengan badan, ya dengan badan. Ya, wallahi, Pak, kalau kita membantu orang lain tuh hati kita tenang banget. Antum ngelihat teman antum lagi bawa barang berat nih, sini-sini saya bantu. Ketika membantu gitu aja rasanya hati itu rasanya tenang gitu. Ketika antum melihat ada orang yang butuh bantuan, antum kecarikan bantuan buat dia. Ketika antum berinfak sebagian harta antum kepada orang miskin, wallahi siapapun orang yang pernah masuk dalam kancah memberikan bantuan kepada orang lain, hati itu tenang sekali. Lihat orang-orang yang pergi ke tempat-tempat yang terkena musibah untuk memberikan kepada mereka apa bantuan yang mereka mampu bisa untuk bantu. Itu mereka orang yang paling dadanya paling lapang. Mereka bahagia, gembira walaupun enggak digaji. Mereka bisa membantu saudaranya yang kesusahan, yang tertimpa bencana, gempa dan yang lainnya. Masya Allah, bahagia. Walaupun capek, lelah, mereka harus menghadapi kesulitan di perjalanan, tapi tidak peduli, karena mereka merasakan betapa, masya Allah, membantu orang itu sangat menimbulkan apa? Kebahagiaan hati. Ya, ikhwata Islam, azan ya Allah. Fa innal karim al muhsin ashrahun nasi sadran. Karena orang yang dermawan, kata beliau, pasti orang yang paling lapang dadanya itu. Wa atyabuhum nafsan wa anfa'uhum qalban wa an'amuhum qalban. Pasti jiwanya yang paling bahagia, pasti hatinya yang paling nikmat. Wal bakhil alladzi laisa fi ihsanun adyaqun nas. Sementara orang yang bakhil, ya, koret, ya, apa kata beliau, pasti orang yang paling apa, sempit dadanya, paling sempit dadanya.
Ya. Ikhwata Islam azani Allah. Yang ketujuh, sebab lapangnya dada. Apa itu asyajaah, keberanian? Karena orang pengecut itu dadanya sempit. Tapi orang yang pemberani dadanya lebar. Ya. Kata beliau, fa inna syuja' munsharihus sadr. Seorang pemberani itu dadanya lapang. Muttasi'ul qalb, hatinya lebar. Wal jabban adyaqun nasi sadran. Sementara orang yang pengecut itu pasti orang yang paling sempit dadanya. Tapi ingat ya, berani di sini dalam kebenaran, bukan dalam kebatilan. Adapun kalau dalam kebatilan dia berani, hakikatnya itu tidak akan menimbulkan apa? Ya, kelapangan dada sama sekali. Berani dalam menyampaikan kebenaran, yang hak kita katakan hak, yang batil kita ucapkan batil. Ya. Maka orang seperti ini Allah berikan kepada dia apa? Kelapangan dada, saudaraku sekalian. Kata beliau, ya, wal jabban, orang yang pengecut itu, kata beliau, orang yang paling sempit dadanya. Wa ahsaruhum qalban la farhata lahu wala surur. Ya, orang yang paling gelisah hatinya, enggak gembira, ya enggak punya kegembiraan, adanya ketakutan aja. Kenapa? Pengecut dia. Mau menjalankan sunnah takut apa kata orang nanti. Mau berjenggot takut disebut teroris. Mau motong apa namanya celana di atas mata kaki takut disebut banjir. Mau mengamalkan sunnah Rasul, yang dia pikirkan apa kata orang nanti saya disebut Wahabi. Akhirnya apa? Dadanya paling penakut, Pak. Sehingga untuk mengamalkan kebenaran paling takut dia. Hatinya itu, ya Masya Allah. Saminan yang ke-8, ikhraju daghlal qalbi minas sifatil madmuma allati tujibu dhiqahu wa adabah wa tahulu bainahu wa baina husulil bur'i. Sebab yang ke-8, mengeluarkan penyakit-penyakit hati berupa sifat-sifat yang tercela yang bisa menyebabkan dada kita sempit. Apa penyakit hati contohnya? Cinta dunia yang luar biasa. Orang yang sangat cinta dunia itu, Pak, ketakutannya luar biasa. Apalagi dengki. Antum kalau dengki sama orang, hasad, tahu hasad. Melihat temannya bisa beli ini, panas. Melihat tetangganya bisa beli motor, panas. Gak boleh ngelihat orang lain dikasih kenikmatan, panas. Ini orang yang paling sempit dadanya itu. Ya. Harus disembuhkan. Dikeluarkan itu semua penyakit-penyakit hati itu. Ya. Kata beliau, fa innal insan idza ata bil asbab allati tashrahu sadrahu wa lam yakhruj tilkal awsaf al madmuma min qalbihi lam yahdha min insirahi sadrihi bi ta'in. Karena seseorang walaupun berusaha mencari sebab-sebab dadanya lapang, hatinya lapang, tapi penyakit-penyakit hati itu masih bertengger di hatinya, tetap saja sulit dia untuk lapang dadanya. Sulit. Nah ini akal Islam. Makanya penting sekali untuk mempelajari dan mengetahui apa sih penyakit hati yang ada di hati saya. Kalau antum saja sakit, berusaha untuk datang ke dokter untuk mengetahui penyakit saya apa. Setiap kita juga harus tahu dan harus bisa mengetahui jenis penyakit di hati saya apa. Masa kita gak bisa dan tidak peduli penyakit hati, Pak? Penyakit hati itu lebih membahayakan daripada penyakit badan, Pak. Kalau penyakit badan paling banter mati orangnya. Tapi kalau penyakit hati, kematian hati lebih berat daripada kematian apa? Badan. Maka dari itu saudaraku sekalian, perhatian kita kepada hati lebih berat, lebih besar harusnya daripada perhatian kita kepada badan kita.
Coba setiap kita berusaha untuk introspeksi diri. Saya ini penyakit hatinya apa ya? Oh, ini lagi jatuh cintrong sama perempuan. Wah, bahaya itu. Iya. Itu penyakit hati tidak, Pak? Penyakit hati itu. Ya, kita periksa lagi di hati kita. Saya ini kok orangnya serakah ya? Wah, itu penyakit hati itu. Kita periksa lagi di hati kita. Saya ini orangnya kok agak-agak somse dikit. Tahu enggak somse? Sombong sekali. Ya. Kalau dinasihatin sama teman, saya kok merasa panas ya. Kenapa ya? Padahal kata Imam Adz-Dzahabi, alamatul mukhlis, tanda orang yang ikhlas itu, annahu idza iba ala fi'lihi lam yuharrid wa lam yusir. Tanda orang ikhlas itu kata Imam Adz-Dzahabi apa? Kalau diingatkan kesalahannya, hatinya enggak panas dan tidak ngeyel. Bahkan balik taraf, bahkan ia mengakui itu kesalahan dirinya dan berkata, rahimallahu mro'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahanku. Masya Allah, luar biasa sekali. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam, a'azani Allah. Kemudian yang keberapa? Yang terakhir, yang kesembilan. Tarku fudulil nadhar wal kalam wal istima' wal mukhalaqah wal akal wal naum, fa inna hadhil fudul tastahilu alaman wa humuman wa humuman fil qalbi tahsuruhu wa tahbisuhu wa tudayyiquhu. Tinggalkan melihat yang berlebih-lebihan. Maksudnya melihat apa? Melihat yang enggak-enggak apa? Ya. Mata antum itu kerjaannya ngeliatin yang enggak-enggak. Kalaupun yang enggak-enggak, terkadang enggak ada manfaatnya. Kerjaannya duduk di pinggir jalan ngeliatin mobil aja. Ih, mobilnya bagus ya. Ih, mobil apa ini, mobil. Seharian cuma ngeliatin mobil. Ya. Apalagi yang dilihatnya itu akhwat, yang bening-bening lagi. Dosa. Ya. Wal kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara. TBC, tau TBC? Terlalu banyak cincong. Banyak ngomong. Kadang ada orang kalau ngobrol tuh gak ada titik, gak ada koma. Kayak radio aja udah. Kalau ngobrol tuh kuat sampai malam. Mending yang diobrolinnya ilmu. Ini diobrolinnya apa? Gak ada manfaatnya. Ya, banyak di antara ikhwan itu kalau udah ngomong poligami, wah rame udah. Kalau ditanya berani enggak? Enggak sih. Nakut. Ya. Ngapain ngomong kayak gituan kalau kamu tidak berani? Poligami itu bukan buat diomongin, buat dipraktekin, tahu enggak? Wal mukhalathah, kata beliau, terlalu banyak bergaul, kebanyakan gaul. Kerjaannya hari ini main ke rumah si fulan, besok main ke rumah si fulan, kebanyakan gaul. Ya. Wal akal wan naum, kebanyakan makan, pikirannya cuma kuliner aja. Kebanyakan tidur, senangnya tidur aja. Maka semua ini, kata beliau, akan menjadikan hatinya itu tersiksa. Benar. Ya. Hatinya akan sakit, Pak. Maka seperti ini akan menyebabkan hatinya menjadi sempit, Pak. Betul. Fala ilaha illallah. Ma adyaqu sadri man daraba fi kulli afatin min hadhil afati bisahmin. Kata beliau, la ilaha illallah, betapa sempitnya dada orang ya yang jatuh ke dalam perkara-perkara tadi, penyakit-penyakit tadi, berlebihan dalam bicara, berlebihan dalam bergaul, berlebihan di dalam apa ya, perkara-perkara yang mubah. Fala ilaha illallah ma an'am 'aishin man daraba fi kulli khoslah min tilkal khisalil mahmudah.
Dan betapa bahagianya, kata beliau, orang yang selalu sibuk di dalam perkara-perkara yang terpuji dalam hidupnya, perkara-perkara yang bermanfaat. Masya Allah, ikhwata Islam azami Allah. Nah, inilah 9 sebab ya dada kita akan menjadi apa? Lebar dan lapang.